Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah sunnatallahi fil ladzina khalaw min qabl sunnatallahi fil ladzina khalaw min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura alladhina yuballighuna risalati Allah alladhina yuballighuna risalati Allah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Insaku yang Bahar dan Kiai Haji Arifin Ilham yang walaupun dalam kondisi kurang sehat terutama pada bagian pita suaranya, beliau akan tetap semangat untuk tampil dan tentu saja tidak mengurangi semangat kita untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam yang nanti bakal disampaikan oleh guru-guru yang kita cintai, di mana kali ini kita akan mengangkat tema yaitu hidup bahagia dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa dirahmati Allah, seperti biasa Damai Insaku masih dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kembali kami buka kesempatan bagi Anda untuk mengirimkan pertanyaan melalui Twitter atau Instagram di @damai_tv1, di mana kali ini dengan hashtag Sunnah Rasul. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan secara langsung melalui pesawat handphone, Anda bisa mendownload aplikasinya yaitu di TV One Connect, ya, TV One Connect di App Store atau Play Store. Baik pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'd.
A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul kirim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin alamin. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, murabbi kita semua dalam keadaan beliau berada di tengah-tengah kita. Saya teringat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit demam yang sangat tinggi. Bahkan sakit beliau pada saat itu pada detik-detik akhir hayat beliau, nyaris kaki beliau tidak bisa berjalan. Tangan beliau tidak bisa bergerak. Bahkan lidah beliau kaku. Akan tetapi beliau tahu bahwa setiap pagi itu di sebelah sana para sahabat radhiyallahu anhum sedang rindu menunggu beliau, mendengarkan tausiah-tausiah beliau. Karena kecintaan kepada umat jauh lebih besar daripada penyakit yang beliau derita, sehingga kaki beliau mendadak menjadi sembuh bisa berdiri. Tangan beliau mendadak menjadi sembuh bisa bergerak. Bahkan beliau bisa berjalan walaupun tertatih-tatih, sehingga sampai di depan mimbar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyampaikan seperti apa yang diharapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga beliau dikasih kesembuhan sempurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suaranya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali seperti sedia kala, bahkan jauh lebih sempurna ketimbang suara-suara yang kemarin, sehingga dapat melaksanakan tugas taklim dakwah seperti biasa yang memang hari-hari ditunggu oleh umat di mana-mana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau karena kecintaan kepada kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah beliau oleh Allah disembuhkan seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para alim ulama, para asatid, para hujjaj, berbahagia sekali ada yang datang dari Kalimantan, dari Ketapang, subhan. Ada yang datang dari Banjarmasin, ada yang datang dari Balikpapan, ada yang datang dari Lampung. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, kedatangan kita dari kampung halaman masing-masing, dari rumah kita masing-masing, wallahi tidak akan sia-sia. Ini tempat termulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat mengalahkan kemuliaan seperti masjid yang dimana Allah dudukan kita pada saat ini. 14 abad yang silam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul biqa masajiduha. Sebaik-baik tempat adalah setiap masjid, masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah dudukan kita pada saat ini di tempat yang paling mulia, paling baik, paling agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tidak ada majlis yang paling agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan majlis di mana kita duduk di dalam majlis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, man kharaja fi talabil ilmi
fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari kampung halamannya, keluar dari rumahnya, tiada lain dan tiada bukan untuk mencari ilmu, maka pada saat ia melangkahkan kaki pertama dari rumahnya, dari kampung halamannya menuju majlis ilmu, Allah nyatakan fahuwa fi sabilillah, bahwa dia dalam keadaan jihad fi sabilillah. Apa sarah fahuwa fi sabilillah itu? Ulama menyampaikan seolah-olah ia memakai baju perang, seolah-olah ia membawa pedang, seolah-olah ia membawa tombak dan panah, seolah-olah ia naik kuda perang, dipacu, kemudian lari ke medan peperangan melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan, kalau mereka mati-mati apa namanya? Jawabannya pasti mati syahid. Orang yang mati dalam keadaan syahid, tidak usah dibuka bajunya diganti dengan kain kafan, karena tidak ada baju yang paling suci, paling bersih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan baju yang dipakai mati syahid. Tidak usah dimandikan, karena tidak ada badan yang paling suci, paling bersih mengalahkan badan yang dipakai mati syahid. Bahkan kalau tidak ada kewajiban seorang yang hidup untuk menyolatkan orang yang mati, langsung saja kubur, karena Allah telah merindukannya dan surga telah merindukannya. Kalau tidak percaya kita mati sekarang, pasti Allah merindukan kita, surga merindukan kita. Subhanallah, ini majlis agung, teragung, tidak ada majlis yang mengalahkan keagungan majlis ini. Bahkan di dalam satu hadis disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika satu majlis dan di majlis itu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala membuat majlis yang lebih besar, majlis dengan para malaikat di sana, dan Allah subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan kita. Lebih hebat daripada itu, Allah sebut nama-nama kita dan nama ibu bapak kita. Abah nih gak kenal siapa nama-nama bapak-bapak ibu-ibu sekalian, tapi Allah satu-satu disebut. Dari yang hadir dalam majlis mulia ini disampaikan kepada para malaikat yang kumpul di sana dengan bin kita, binti kita, subhanallah. Istimewa bahwa taklim kita pada saat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tema hidup bahagia dalam mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, pemirsa dirahmati Allah, berbahagialah kita, bersyukurlah kita ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkah di tempat yang mulia ini, dan bersyukurlah Anda yang sedang berada di rumah untuk menyaksikan tema majelis kita yang akan membahas tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Baru saja tadi guru kita telah memberikan paparan kepada kita tentang mukadimah, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, insyaallah. Baik, pemirsa dirahmati Allah, dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan mencermati apa sesungguhnya yang disebut dengan sunah-sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas pesan-pesan berikut ini kami akan kembali, tentunya masih bersama kami Damai Indonesia Kuyang, yang dipersembahkan oleh Sarung Warimor, tentu sarung kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku, dan pada segmentasi berikutnya ini Ustadz Arifin Ilham akan memaparkan kepada kita seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Abah, bahwa ketika kita ingin dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah, maka cintai pula Rasulullah. Lantas apa yang sesungguhnya patut kita cintai dari Rasulullah? Silakan, Ustaz. Ya Nabi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Raud Bahar, semua ikhwatal iman, kita tidak lama hidup di dunia ini, dan dunia ini memang bukan tempat kita. Kita mampir untuk apa? Untuk mengumpulkan bekal perjalanan panjang, jauh. Itulah kehidupan akhirat, kehidupan tanpa akhir. Kita akan hidup selama-lama-lamanya di akhirat nanti. Dunia sebentar ini akan menjadi nilai bagi hamba yang beriman untuk akhiratnya dengan menghidupkan sunnah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tiada hari, jam, menit, detik kecuali ia lalui hidup bahagia dalam sunnah. Itulah keseharian orang-orang beriman. Dimulai dari salat malam. Inilah aktivitas perdana orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Salat malam, tahajud. Karena itu Arifin mengumpulkan tujuh sunnah besar keseharian Rasulullah SAW. Lihat, dimulai dengan salat malam. Maka siapapun yang cinta Allah, ia mencintai Rasulullah SAW. Mencintai Rasulullah SAW, ikuti sunnah utamanya, salat malam. Inna nasyiatal lail hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di tengah malam lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan kala itu sungguh sangat mengesankan. Ana syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seorang mukmin ada pada salat malamnya. Maka kemuliaan kita ada dalam sunnah salat malam. Sallu billail wan nasu niyam. Bangunlah salat malam di saat manusia lelap-lelapnya tidur. This is the golden chance. Inilah waktu yang paling utama. Saat orang lelap dalam peraduan tidur, ia bangun dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena cinta Allah, karena cinta Rasulullah SAW. Love is not easier to say I love you. Cinta itu tidak semudah mengatakan aku cinta padamu. Bukti dong. Mana bukti cinta Allah? Mana bukti cinta Rasulullah SAW? Ihya sunnah, menghidupkan sunnahnya. Dan ia berazam dalam sunnah. Dan sunnah afdal yang paling utama dimulai dengan salat malam. Allahu Akbar. Amman wa qanitun ana al-lail sajida wa qaima yakhdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbi khul hayastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Az-Zumar ayat 9. Apakah sama hambaku yang bangun di tengah malam, yang mengharapkan ridhoku, rahmatku, ampunanku, syurgaku, dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Samakah mereka yang mengenal Allah, mereka yang mencintai Allah, dengan mereka yang tidak mengenal dan tidak mencintai Allah? Dikunci kalam Allah ini dengan kalimat yang sangat indah. Innama
yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya hamba Allah yang benar-benar mengenal Allah, yang cinta Allah, yang rindu Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang mengingat Allah di tengah malam. Dialah hamba pilihan. Dialah umat yang terbaik. Afdalun nas, manusia yang terbaik di muka bumi adalah hamba Allah yang sangat taat kepada Allah dan sangat kuat menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul lail. Karena itu salat malam da'bus salihin, tradisi sunnah orang-orang saleh. Salat malam. Dan ini hamba pilihan. Jangan katakan cinta kalau enggak ada bukti. Dan cinta membutuhkan bukti dan kenikmatan cinta dalam bukti. Kalau mengatakannya saja sudah nikmat, bagaimana mengalami dalam perjalanan cinta itu? Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian tadabbur Quran, membaca Al-Qur'an. Ikhwah, sebelum Ari melanjutkan, jangan lupa sedekah jariah pembangunan Masjid Adzikra Desa Cibadung Gunung Sindur yang dibangun lebih besar daripada masjid ini sudah 90%. Sekarang finishing hiasan masjid Al Asmaul Husna 99 nama. Mas Agung, satu nama Allah itu dilelang Rp3.500.000. Ar-Rahman Ar-Rahim, tadi sudah dipesan oleh Pak Kapolres 5. Pak Kapolsek pesan 1. Arifin juga sudah pesan. Alhamdulillah sudah ada 11. Silakan yang ingin bersedekah jariah untuk pembangunan masjid. Tiang, per tiangnya Rp1.450.000. Silakan hubungi Haji Awaludin di nomor telepon 0856 90010, atau datang langsung ke Desa Cibadung Gunung Sindur, atau datang zikir setiap bulan Ahad pertama, insyaallah bulan depan tanggal 19 Rabiul Akhir, 7 Januari di masjid kita Azikra. Insyaallah bahagia dalam sunnah. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa terhormati Allah, itulah tadi menghidupkan sunnah Rasulullah, bahkan di pesantren Azikra pun ditulis seperti ini adalah 7 sunnah harian Nabi. Salat tahajud, tadabbur Al-Qur'an, salat berjamaah di masjid, salat duha, sedekah, kemudian menjaga wudu, perbanyak istighfar. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi selepas pesan-pesan yang berikut ini. Damai Indonesiaku. ربكت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب عرفا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي.
kuasa emani wala alihi wasofbihi ajamai. Kembali semangat menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada hari, jam, menit, detik kecuali dalam sunnah. Karena kita diberi kesempatan hanya sekali di dunia ini. Hanya sekali dan tidak pernah berulang. Arifin ulang. Kita hanya sekali. Kesempatan yang terjadi hanya sekali dan tidak pernah berulang. Kita terus menuju kematian. Lalu masuk alam kubur, lalu dibangkitkan di hari kiamat, lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Maka orang yang paling beruntung dunia akhirat, yang waktunya, harinya, jam, menit, detiknya dilalui dengan kebahagiaan dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis salat malam, orang beriman itu membaca Al-Qur'an yang sebelumnya dia lalui dengan istighfar, zikir. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Az-Zariyat ayat 17-18. Kebiasaan orang beriman itu, hobinya orang beriman itu sedikit rehat di waktu malam dan banyak minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Orang-orang beriman itu hobinya, kebiasaannya senang begadang malam. Senang begadang juga ya, bahaya orang beriman ya. Senang begadang untuk apa? Berlama-lama sujud, berdiri di hadapan Allah tengah malam. Karena ia tahu dunia ini sebentar. Siapa sih yang menghidupkan sunnah Nabi itu? Mereka yang benar-benar ingin berjumpa dengan Allah. Mereka yang benar-benar ingin selamat di akhirat. Maka mereka lah yang menghidupkan sunnah Nabi. Yang gak pengen jumpa dengan Allah, yang gak ingin selamat di akhirat, gak bakal dihidupkan sunnah Nabi. Gak semangat dia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Belum selesai, lanjutkan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallahi katsira. Sungguh pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah, teladan terbaik bagi mereka yang ingin berjumpa dengan Allah, ingin ridha Allah, ingin rahmat Allah, ingin ampunan Allah, ingin hidayah Allah, ingin berkah Allah, ingin meninggal husnul khatimah, ingin kuburannya raudhah min riyadil jannah, ingin dibangkitkan dengan muka yang bercahaya, ingin masuk surganya Allah. Dan mereka banyak zikir kepada Allah. Wa dzakarallaha katsira. Makanya dia sebentar-sebentar zikir, sebentar-sebentar zikir, sebentar-sebentar zikir. Kayak kita tadi sholat zuhur berjamaah, sebentar lagi asar. Nanti asar maghrib lagi. Kita biasa tidak keluar dari masjid sampai isya. Itulah keseharian orang beriman. Kalau memang kita banyak ibadahnya, banyak sunnahnya, banyak banget sih sunnahnya, pakaiannya banyak banget sunnahnya ya, Ba. Tolong Ba jelaskan juga nanti surah ini. Ada siwak sunnahnya, ada imamah, ada gamis. Senang. Dia tidak akan gr dengan pujian, tidak akan sakit hati dengan hinaan, tidak akan minder dengan keadaan. Dia hanya bahagia dalam sunnah. Man ahya sunnati wa amila bihan nas falahu ajrun mislu ma amila bihan nas. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi lalu banyak yang mencontohnya, banyak yang mengikutinya, maka sebanyak itu Allah berikan pahala sebanyak manusia yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka yang mengamalkannya. Arifin senang tampil TV One begini dan terus terbaikkan. Dulu belum pakai gamis, sudah pakai gamis.
Dulu belum pakai imamah, sekarang pakai imamah. Dulu malu begini, Mas Agung, malu Arifin. Sekarang malu kalau enggak pakai sunnah. Hidup kita sebentar, ikhwah. Jangan terpola dengan omongan orang. Jangan mendramatisir peristiwa dunia ini. Letakkan semuanya gengsi malu hanya untuk Allah dan Rasulnya. We are Muslim. Kita adalah Muslim. Kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So please, so please that you are Muslim. So please that you are umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bangga dengan sunnah. InsyaAllah di akhirat Allah akan banggakan kita. Rasul akan banggakan kita. Siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, karena ma'i fil jannah, maka dia bersamaku di surga. Semakin cinta kita, semakin mencontoh kita. Semakin cinta kita, semakin meniru kita. Itulah cinta yang benar. Karena itu tadabburkan Quran. Baca dong Al-Quran. Sebelum mata melihat terangnya dunia, ikuti sunnah Nabi. Baca Al-Quran. Nabi SAW hafalannya dijaga oleh Malaikat Jibril, dibimbing oleh Malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi mulia, diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjadi mulia, diturunkan di bulan Ramadan. Ramadan jadi mulia, diturunkan di tengah malam. Malamnya pun menjadi mulia, Lailatul Qadar. Maka siapapun yang ingin mulia, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Setiap huruf rahmat, setiap huruf ampunan, setiap huruf obat. Mas Agung Arifin sebenarnya belum boleh bicara sama dokter setelah operasi. Tapi tidak berhenti mewiridkan Al-Quran. Terus. Di rumah istri pada takut. Maaf, istri-istri pada takut. Tapi terus. Kenapa? Karena Al-Quran obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Yakin dengan kalam Allah akan jadi obat. Kalau enggak yakin, wala yazidu zalimuna zalimina illa khasara. Bagi orang zalim malah menjadi racun. Allahu akbar. Sebelum dilanjutkan sunnah berikutnya, Arifin selalu mengingatkan, ayo kita bersedekah jariah untuk pembangunan masjid Ajikra yang lebih besar daripada masjid ini. Desa Cibadung Gunung Sindur yang sekarang sudah ada santrinya 525 santri. Dalam 2 tahun 4 bulan sudah 40 santri kita yang hafal 30 juz Al-Quran. Dan pahalanya Allah berikan pada mereka yang bersedekah jariah. Jangan lupa hubungi Haji Awaluddin 0856 90.010. Ya Allah, berkahilah saudara kami dan kami semua yang bersedekah jariah. Terima kasih Allah telah kita dapatkan begitu banyak penjelasan yang amat sangat jelas dari guru-guru kita, apa yang sesungguhnya disebut dengan sunnah dan bagaimanakah kita mengamalkannya. Ini terbukti dari begitu banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang telah kami terima, baik melalui Twitter atau Instagram. Insya Allah kami telah menyiapkan untuk Anda 3 segmen khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang ada di rumah. Mudah-mudahan akan semakin memperjelas dan sekaligus memperkaya pemahaman kita tentang sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekaligus kami juga mengucapkan terima kasih bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan melalui Twitter atau Instagram. Tetapi sekali lagi kami mohon maaf begitu banyaknya pertanyaan, tetapi karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan pertanyaan yang mirip-mirip insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama untuk Abah. Benarkah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah bisa menggantikan sholat-sholat wajib yang sempat bolong-bolong? Silakan, apa? Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada yang bertanya mengenai bahwa sholat qobliyah dan ba'diyah betulkah menjadi pengganti bagi sholat-sholat fardu yang ditinggalkan? Untuk lebih memahami esensi sholat dan tempat sholat, maka saya akan coba menjawab bahwa yang pertama dibangun oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah tempat sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna
awwal baiti di alinnasi lalladzi bi Bakkata mubarakah, dalam satu riwayat bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit dan lapis bumi, Allah mengundang malaikat Jibril alaihi salam. Abah dipegang ininya, Bah. Sebagai saksi, kemudian Allah letakkan bangunan yang pertama, yaitu adalah masjid. Tepatnya adalah di Makkah Al-Mukarramah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ditawarkan rumah, tenda indah oleh Aus, oleh Khajraj, oleh Quraijah, dan oleh Kunaiko. Rasulullah SAW sebagai manusia tentu ingin memilih rumah indah, tenda indah, permadani empuk, makanan lezat, tapi tidak ada contoh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang ke Madinah, Rasulullah tidak bangun rumah, tidak bangun kantor, tidak bangun istana, yang dibangun adalah masjid. Jadi pada intinya sempat bisa mengganti sholat-sholat yang bolong-bolong begitu, apa ya? Iya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW diisrokan dan dimerajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala minal masjid ilal masjid, naik ke langit, terus berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di arasnya Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholat adalah isi masjid. Jadi sholat itu identiknya dengan masjid. Jadi kalau ada orang laki-laki yang tidak sholat di masjid, ini bukan laki-laki, perempuan namanya. Kemudian bagaimana sesungguhnya sholat itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam detik-detik hampir lepas ruh beliau dari tenggorokan beliau. Kemudian karena ada sesuatu yang sangat urgen yang harus diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, maka mata sudah terpejam, sudah hampir copot itu ruh, terbuka matanya. Memandang kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka Sayyidina Ali tahu bahwa pasti ada yang ingin disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka telinga Sayyidina Ali pun didekatkan ke bibir baginda Rasulullah SAW. Apa kalimat terakhir sebelum lepas ruh dari jasad beliau? Usikum bis sholat, usikum bis sholat, usikum bis sholat. Aku wasiatkan Ali kepadamu, sampaikan kepada umatku, jangan pernah meninggalkan sholat lima waktu. Rasul tahu begitu bahayanya orang yang meninggalkan sholat lima waktu. Bahaya meninggalkan sholat lima waktu, Allah akan cabut nur kesolehan dari wajahnya. Abah bisa lebih dipersingkat lagi karena masih banyak pertanyaan mungkin. Iya, begitu pentingnya sholat lima waktu. Maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar sholat-sholat kita tidak boleh ada yang bolong, maka diadakan sholat ba'diyah dan sholat qobliyah. Agar sholat-sholat kita, khususnya yang sholat fardu, bisa ditombok oleh sholat-sholat sunnah. Demikian sesungguhnya puasa sunnah untuk menombok puasa fardu. Maka sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah akan menjadi penombok bagi sholat fardu yang lima waktu. Baik, terima kasih Abah. Ustadz Arifin, apa saja kegiatan Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur kembali? Subhanallah, terlalu banyak sunnah. Karena itu di antara sunnah yang populer yang kita ketahui adalah bangun dengan doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ada lagi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, siapa yang bangun dari tidurnya lalu membaca, dengarkan baik-baik, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah waghfir li, ampuni hamba, maka dosanya diampuni oleh Allah, lalu salat yang diterima oleh Allah. Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah dan Abu Daud, satu aja coba, luar biasa kan. Lalu salat mandi, lalu salat malam, berpakaian seindah-indahnya.
Arifin begini depan ikhwah. Beginilah Arifin sholat malam. Tetap berimamah, pakai gamis baju dabal, tetap bersiwak. Harus keren tampil di hadapan Allah. Huzur jinatakum inda kulli masjid. Kemudian istighfar di waktu sahur minimal 70 kali. Wallahi demi Allah, Rasulullah bersabda, tidaklah aku melalui hariku kecuali istighfar 70 kali. Dalam riwayat lain 100 marah. Dan kebiasaan Arifin Bang Jol, istri Arifin saat istighfar Arifin panggil, kadang dia sudah paham, meletakkan kepalanya di paha Arifin. Dan itu sunnah Nabi. Aisyah terbangun radhiyallahu anha karena air mata Rasulullah menetes jatuh di pipi Aisyah. Ini ada istri-istri Arifin mendengar. Arifin senang menyampaikan ini karena mengamalkan. Jadi tumbuh kedekatan kita kepada Allah dan kita saling dekat karena Allah. Amalkan Bang Jul mulai malam ini. Jadi ikhwah, biasakan baca Quran sebelum keluar dari rumah. Ayo berazam kita, ini sunnah Nabi yang besar. Arifin berazam sampai Allah mewafatkan Arifin, tidak akan keluar rumah kecuali sudah membaca Al-Quran. Jadi mulut yang banyak baca Quran, banyak zikir, banyak selawat, tidak makan yang haram, tidak berdusta, tidak maksiat, kalau berdoa doanya mustajab. Kemudian subuh ke masjid. Ikhwan, anak-anakku sayang, ini santri kita Zikra. Insya Allah tahun ini kita menerima SMP, SMU santri Azikra. Selalu berjamaah di masjid 5 waktu. Ada orang alim tapi tidak soleh. Kita ingin alim dan soleh. Alim ilmunya tinggi tapi tidak ke masjid. Itu alim tapi belum soleh. Alim tapi malas tahajud. Alim tapi tidak baca Quran. Alim tapi tidak sholat duha. Alim tapi tidak jaga wudu. Itu alim belum soleh. Kita ingin menjadi alim dan soleh. Sedikit ilmu tapi mengamalkan. Sedikit tahu tahajud tapi tahajud. Sedikit tahu tentang masjid tapi ke masjid. Tahu tentang amalan wudu, dia wudu. Sedikit diamalkan lebih baik pada banyak tidak diamalkan. Kemudian tidak keluar dari masjid sampai matahari terbit. Makanya azikra selalu ada sholat isyrok. Kita tidak keluar dari masjid sampai matahari terbit. Pahalanya haji dan umrah sempurna, sempurna. Lalu sunnah apa lagi? Duha. Rezeki itu milik Allah. Allah bagikan bagi penikmat duha. Dan rezeki jangan pikir hanya duit. Kita sekarang menyimak tausiah rezeki. Arifin diizinkan untuk dakwah rezeki. Karena rezeki yang paling besar adalah kesenangan dakwah. Tiada hati terbaik, pikiran terbaik, dakwah. TV One ini kayak apa pahalanya? Menjadi wasilah dakwah, gede betul pahalanya. Allahu Akbar. Ya ikhwah fillah. Rezeki, keluarga bahagia rezeki. Suami soleh rezeki. Istri soleha rezeki. Anak soleh rezeki. Kita setiap bulan bisa hadir zikir di Masjid Az-Zikra. InsyaAllah bulan depan, tanggal 19 Rabiul Akhir, 7 Januari di masjid ini. Itu rezeki. Banyak betul, Pak. Baik, terima kasih Ustaz. Barangkali nanti kita akan lanjutkan dalam segmentasi selanjutnya. Dan dalam segmentasi selanjutnya, selepas pesan-pesan berikut ini, Abah Raud akan menjawab pertanyaan yang sangat menarik sekali, yaitu tentang bagaimanakah Rasulullah menyikapi perbedaan di zaman sekarang ini? Bukankah perbedaan justru terjadi setelah Rasulullah meninggal? Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesiaku. Perkembangan agama Islam di negara non-Muslim semakin berkembang pesat, termasuk di negara Kanada. Kanada merupakan negara di Amerika Utara, di mana mayoritas penduduknya beragama Kristen. Meskipun begitu banyak juga terdapat Muslim yang menetap di Kanada. Muslim di Kanada mencapai 3%, tertinggi ketiga setelah Kristen dan ateis. Memang, pemerintah Kanada menjamin kebebasan beragama. Sebagian besar pemeluk Muslim di Kanada lahir di luar negeri. Artinya, bukan penduduk asli Kanada, karena sebagian Muslim di Kanada dulunya adalah imigran dari negara lain.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang beragama Islam ada di negara Kanada. Sejarah Islam di Kanada memang sudah ada bahkan sejak sebelum konfederasi. Agama Islam masuk ke Kanada lewat imigran. Tercatat bahwa Muslim pertama yang lahir di kota Ontario, Kanada ada pada tahun 1854. Sementara keberadaan masjid pertama bernama Al-Rashid baru dibangun pada tahun 1938. Masjid tersebut dianggap sebagai salah satu bangunan bersejarah. Kini hampir di tiap wilayah terdapat suatu komunitas Muslim. Yang terbesar ada di kota Toronto dengan jumlah masjid lebih dari 20 masjid. Tiap komunitas terdapat event untuk mengaji dan belajar huruf hijaiyah. Di masjid-masjid di kota besar selalu dipenuhi oleh jemaah terutama saat waktu sholat Jumat. Namun pelaksanaan sholat Jumat terpaksa dibagi dua agar jalan-jalan tidak macet. Pemerintah daerah dan warga bekerja sama dengan Islamic Center memecahkan persoalan tersebut. Misalnya mencari lahan parkir bagi jemaah. Hal ini terlihat bagaimana perkembangan agama Islam di Kanada yang sangat cepat. Mayoritas Muslim Kanada bekerja di bidang perdagangan dan jasa. Bidang pekerjaan lain yang biasa dilakukan Muslim adalah bisnis, keuangan, administrasi, dan manajemen. Jumlah Muslim yang banyak juga mendorong terbentuknya wadah bagi mereka, di antara organisasi antara lain, Kongres Islam Kanada yang berbasis di Kitchener, Asosiasi Muslim Kanada yang berbasis di Ottawa, Kongres Muslim Kanada, dan Lingkar Islam Amerika Utara. Organisasi-organisasi Muslim di Kanada ini memiliki sekolah, memberi pelatihan bagi pemuda-pemudi, dan menyelenggarakan acara komunitas lainnya. Kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi membuat Muslim di Kanada bisa hidup tanpa diskriminasi. Hal-hal yang berkaitan dengan Islam, seperti pakaian, hijab, ibadah, dan lain-lain diperbolehkan. Dan kini Muslim Kanada hidup berdampingan dengan warga Kanada lainnya.